Petua, petua. Okey kan? Tak, sebenarnya sebenarnya tutup muka lu. Aku tak tahu pun tak apa. Tak apa. Jauh. Tak apa, dia abang betul. Kan? Benda ni sebenarnya kan, kadang-kadang orang salah faham. Dia compare dengan ini, kembara dengan LC. Tak boleh lah, tak adil lah. Okay, tapi kita cakap pasal standard. Semua benda standard ya. Kembara standard. Ya. Kau pakai tayar standard, engine standard. Ya tak? Ya. Kalau macam ini, senang-senang. Pasal apa? Ya. Dia punya tayar dengan gear. Ya, dengan drive dengan kata kita kata axle belakang, kalau standard kita pakai 41 kan, dengan ini dia memang dia okey betul dah. Untuk tayar macam ini, dia ada power dia macam ini, ya, daripada enjin yang ni tadi 1.3, dia boleh dia punya torque dia macam ini, memang sesuai untuk tayar macam ini, dia tak akan pecah. Tapi kita ni orang Malaysia kan, ha, pandai-pandai pula, okey, tukar. Oh, nak bagi kemarau nampak kembang sikit, okey, enjin standard, gear standard, tapi tayar daripada 205 standard, tukar 235. Tak puas hati, kan? Oh, ngapa gini, ngapa gini. Kita lupa. Pasal bila dah tukar ke 235, tok dah jadi berapa persen dah. Ha? Kita spin tak ini, tak ikut di sini, kan? Sebenarnya silap kita gitu. Kita boleh modify syarat dia, ikut dia punya enjin. Ya, bila dah tukar tayar, akan tukar gear. Ya, gigi daripada 39, 37, ke 39, 39, ke 44, ke macam gitu, kan? Nah, lepas tu, enjin pun sama juga. Injin sama pakai macam itu. Tapi awak bagi force lebih. Betul tak? Mana tak betul lah kan? Apa kita boleh condemn kata kemara tu, kemara gini tak boleh. Ada? Mana itu bukan jiwa kemara lah. Ataupun mungkin dia tak faham betul-betul kemara tu apa. Betul tak? Ajak bersenang gitu je sebenarnya. Ilmu dia gitu je. Datuk nombor dua. Ya? Kita tukar barang modified ni ikut dia punya ni tau. Ikut keperluan. Yalah. Tak tak? Orang ni meniaga. Orang ni kebun. Ya? Kenalah pakai bakul. Nak isi baja lah, nak isi pisang. Siapa? Tak nak? Ha? Awak ni kata guru sekolah. Ha? Guru sekolah. Nampak orang pakai bakul, awak nak pakai bakul juga. Jadi, tak kepulauan tu nampak? Tak. Habis apa kita lagi ni? Kita nak su. Ha? Tidak main ikut-ikut, tak nak? Kita dalam apa benda, jangan main ikut-ikut, nak belajar. Kau ada trailer, betul? Anak betul-betul. Ada kepulauannya. Ha? Ada kepulauan, tak? Ini contoh lah kan. Ha? Ada yang macam tu. Lagi satu macam tayar. Awak daripada keluar rumah, ya? Sampai pergi kerja, balik kerja, mana jumpa tanah pun tak ada. Oh, nak pakai tayar lipan, buat apa? Mana pakailah tayar AT. Sekian, terima kasih. Nak pakailah tayar AT. Ada? Lepas tu dia nak dua-dua. Banyak kita punya ni, sebenarnya dua, tamak sikap Melayu kita. Dia nak dua-dua, eh. Jalan. Asalnya gini, highway pun dia nak pulun, nak naik sampai 18. Eh? Masuk off-road pun dia nak kuat juga, mana boleh. Kena pilih satu. Off-road, ada cara off-road, tayar dia macam gini. MT daripada highway, tayar dia macam gini. Sama gear juga. Awak nak main jalan gini, pakai 39 memang tak jadi. Ini paling tidak pun standard kemarau, paling tinggi pun 44. Kena pakai 44. Betul tak? Okay, tapi kita ni banyak... pakai standard je, 70. Mana? Apa dia? Standard je? Bukan, gear. Cakap gear. Gear. Kalau nak main laju tak, kita... standard kan 39 kan? Tak, kita kena pilih. Kau jiwa kau apa? Jiwa kau apa? Lagi satunya pula, banyak yang jiwa standard, tapi dia bakar yang jiwa off-road ni. Itu yang marah ni. Mengikut. Okay. Untuk adik pengurusan bersama. Okay. Mana modified kereta, modified kemara, ikut keperluan. Jangan main ikut-ikut. Betul-betul ada duit lebih, letak bakul. Orang pasang snooker ke apa guna pun tak tahu. Kan? Kita nak kata sebab apa pasang snooker, pasal kita buat kerja dalam paya. Kadang-kadang kita punya apa tu sumbat kan, ya, filter tu selalu masuk air. Kita alih daripada yang daripada depan, kita punya ori dekat depan kan, dekat lampu tu. Ori dia, filter dia kan, kita alih ke atas. Kalau tidak, kalau kita tak alih, kalau kita main air gini, air direct masuk ke situ, terus masuk ke apa, ni dekat fuel injection, semput. Itu kita alih. Betul tak? Bukan main suka-suka je cakap. Ha, tapi buka. Tapi ada juga yang dummy. Ini dummy. Cikgu, mana dummy? Dummy ke? Dummy tu bang. Tak pasang apa? Kau nak tengok sistem hidup, yang ini baru hidup. Ha? Ni hidup? Ini hidup semua. Oh, ni sambung. Terus hidup. Oh, hidup. Kalau air masuk menganggam kat sini, dia tak semput. Siapa dummy? Itulah. Dia essay je lebih. Cash. Itu jangan main ikut-ikut. Tu. Dia essay je punya. Itu tak kira kalau corong depan.
Ha. Tengok mana jadi nak sama itu. Takut dan dia memang terjadi lah. Ha. Okey ya. Air masuk, aku dah ada satu lubang khas. Kalau ikut kita logik air masuk sana memang dia masuk sini kan. Tapi aku ada satu sistem yang dia sebelum masuk ke filter dia dah buang dulu. Macam kata yang ori dia ada satu takung tu kan. Tapi kita ini kita kata ubah suai. Tapi mengikut keperluan. Kan tak? Jangan main song-song robot ni je. Okey. Ni apa guna ni? Orang banyak tanya ni. Okey, ini kereta orang lain tak ada ni. Kita panggil apa nama jet ni? Jet itu dia ada untuk naik lifting je kan. Kemudian dia panjang. Kalau keadaan macam gini, anak, dalam hutan kita boleh sangkut sini je. Pak, maksudnya atas tanah yang lembut. Yang gini, atas tanah tak sama apa ke, tak perlu simen apa. 1.3 meter kan. Terus boleh naik je. Tak payah kita nak pakai botol, tak payah kita cari tapak apa pun, dia memang boleh ni. Kemudahan dia macam mana. Memang senang. Tapi nasihat saya kalau nak beli yang ni, ya, beli yang ori. Ya. Kalau tak cukup duit dia beli yang ori, jangan beli. Pasal begini bahaya. Bahaya. Bila dah jet dia patah. Ya, kalau yang ori melenting. Saya pernah cuba dia naik sampai 5 tan, dia tak patah, cuma dia bengkok. Pasal dia ada kapasiti dia berapa kan. Kalau yang ini memang murah, memang dapat 100 lebih 200. Nampak kuat tapi bahaya. Makan tuan. Keselamatan tu. Dia berat dia akan lebih. Nak beli cak riang ni tapi untuk kapasiti 3 tan pun baru 300 lebih. Tengok brand. Tapi cari yang ori lah, jangan cari yang ini. Bahaya. Ya? Untuk keselamatan eh. Okey. Yang ni untuk lawan angin. Angin dengan frekuensi radio lah. Frekuensi radio. Radio ni. Tambah lagi. Apa radio pendengar. Jadi kereta ni memang banyak lah. Frekuensi radio ni kalau kita tengok kat belakang pun. Bukan main tinggi ni. Ini mungkin ada walkie talkie ke apa. Mungkin dia boleh dapat lah siaran Thailand, siaran Vietnam ni. Ya? Tinggi. Agak tinggi. Nampak. Bukan biasa-biasa. Dia ada tangga lah. Boleh panjat ke atas. Kalau kereta ada bakul tak ada tangga pun tak guna juga tak? Kotor lagi. Ada kereta. Bukan jalan. Main campak je lah. Ay, ada bunyi kereta? Ha? Kat terbang. Kereta tu? Kereta? Kereta tu? Kereta macam mana? Kedengung kat atas. Oh, atas. Oh, dia kena hutan di jauh lah. Atas. Dia mesti putus-putus macam tu kan? Dia nak berhenti kan? Kau terbang lah. Kau cuma tak berhenti kan? Ni je lah.